Jadi, ini adalah tip dan trik untuk bermain Dingo Blitz dengan betul dan mudah. Assalamualaikum dan hello guys. Selamat datang di channel Si Bebe. Hari ini saya akan mengongsikan tips dan trik untuk bermain game Bingo Blitz bagi permulaan. Sebelum itu, jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe untuk membantu saya membuat konten-konten yang lebih menarik selepas ini. Yo. Tips dan trik yang pertama adalah card selection. Card selection adalah penting kerana kita ketahui bahawa setiap tempat perlawanan ataupun setiap pertandingan mempunyai 1, 2, 3, 4 card section. Serta card section dapat memberikan kita kelebihan. Jadi ini adalah tip dan trik untuk bermain Bingo Blitz dengan betul. Section, ia akan memberikan saya kesukaran untuk saya menang. Manakala 4 card section akan memberikan saya lebih kemudahan. Ini adalah gameplay pertama saya menggunakan satu kad. Kalian dapat lihat semua nombor yang telah keluar di atas kad bingo saya itu tidak sama nombor dengan kad bingo saya. Ini menyukarkan saya untuk menang kerana nombor yang keluar itu adalah secara rawak dan memberikan saya kesukaran untuk memenangi pusingan ini. Seterusnya, ini adalah gameplay kedua saya menggunakan 4 kad. Kalian dapat lihat di sini, saya telah mendapatkan nombor pertama saya pada kad bingo saya ini. Dengan hasil gameplay pertama saya menggunakan 1 kad dan gameplay kedua saya dengan menggunakan 4 kad, ini menunjukkan bahawa dengan menggunakan 4 kad anda akan lebih berhasil untuk mendapatkan nombor dan mendapat bingo dengan lebih mudah. Tips dan trik yang kedua ialah power up. Tanda bulatan di atas itu adalah bilangan power up yang kita ada dan kita boleh beli power up ini di bingo store. Fungsi power up ini adalah untuk memberikan kita kelebihan pada permainan tersebut. Sebagai contoh, jika bulatan untuk power up itu telah penuh, kita akan mendapat kuasa. Contohnya kuasa sesuatu nombor itu akan hilang atau cas bulatan itu akan penuh semula. Ini akan memberikan kita kelebihan untuk mendapatkan bingo. Saya rasa itu saja tip dan trik yang saya boleh berikan dalam bermain game Bingo Blitz ini untuk permulaan. Jika anda semua ada sebarang soalan atau cadangan kepada saya, bolehlah beri di ruangan komen di bawah ini. Dan jangan lupa tekan button like, share dan subscribe. Akhir kata daripada saya, buat baik kepada semua orang. Assalamualaikum dan hai. Bye bye. Yo.